Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk mengikuti pegelaran Lomba Azan Tingkat OPD Pemerintah Muaro Jambi. Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah Senin 6 Juni 2022 menginstruksikan seluruh kepala organisasi pemerintah daerah Muaro Jambi untuk mengikuti Lomba Azan Tingkat Kepala OPD. Hal ini guna sebagai bentuk evaluasi dan bagi yang juara akan diberikan reward langsung dari penjabat Bupati Muaro Jambi. Bahyuni Deliansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa selain membangun Muaro Jambi, sesuai perintah Gubernur Jambi untuk membangun Muaro Jambi adalah meneruskan apa yang telah menjadi rencana program mantan Bupati, menjaga kestabilan ekonomi dan keamanan Muaro Jambi, sekaligus bahwa OPD harus memiliki akhlak yang baik. Untuk itu, dirinya menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk mengikuti lomba azan tersebut. Yang pertama, saya harus menanggung. Yang kedua, meneruskan apa yang sudah dibuat oleh Bupati terdahulu di masa Bapak-Bapak Yusyema. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi, politik, keamanan. Yang keempat, bagaimana seluruh pejabat itu mempunyai akhlak yang baik. Nanti ada pembahasannya ada berapa lagi, Pak. Nah, jadi saya minta masukan dari Bapak. Kira-kira kepala SKPD ini mau diapakan, Pak? Saya minta pendapat. Tapi apa kira-kira? Selain pembahasan, sama apa lagi? Selain itu, dalam memperbaiki akhlak kepala OPD juga menjadi contoh dan motivasi bagi ASN lainnya yang ada di Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.